Oke, halo, assalamualaikum. Kembali lagi di video saya. Hari ini saya sedang ada di salah satu kota satelitnya di Jogja. Ini ada di Klaten. Saya sedang bikin review satu sepeda yang sangat menarik. Ini adalah sebuah Trek Emonda SL. Ini dia, Trek Emonda SL. Tahun produksinya 2017-2018, saya kurang begitu hafal. Tapi dia masih pakai Shimano 105-5800. Sepeda ini size-nya 52. Yang biasanya size 52-nya si Trek itu untuk tinggi badan antara 167-165 sampai 175 lah gampangnya. Jadi ini sama atau hampir sama dengan sizing-nya S si Giant. Oke. Secara keseluruhan fisiknya masih sangat bagus si Trek Emonda SL ini, hampir nggak ada lecet yang berarti. Kita mulai perhatikan dari seat stay-nya. Seat stay sebelah kanan, oke, sangat masih sangat mulus. Warna silvernya bagus meskipun dia bukan yang glitter banget, tapi dia udah keren banget warnanya. Oke, ada kombinasi perpaduan warna dari hitam biru ke biru tua di bagian sini strippingnya. Ada stiker Trek di sini, stiker bening buat ngelindungin si framenya dari sentuhan kabel drifter dan juga shifter. Agak tebel sampai di sini dan ada tulisannya Trek. Jadi ini masih originalnya Trek. Sistem kabelnya masuk ke sini, shifter depan dan belakang. Ini rem belakang, ini rem depan. Sistem pengeremannya masih menggunakan U-brake. Fork karbon dengan tapernya masih belum overdrive 2, dia masih overdrive 1. Jadi ada kemungkinan dia stirernya masih campuran alloy. Stem dia menggunakan stemnya Bone Treasure Pro 8 cm. Bone Treasure Pro 8 cm. Kemudian di bagian sini drobarnya juga menggunakan Bone Treasure 40 cm tapi tipenya wide. Jadi dia 40 cm tapi dia itu agak megar drobarnya. Jadi enggak yang compact masuk ke dalam. Saya punya drobar 40 cm entity Helios. Yang itu kesannya sempit banget atau kecil banget. Tapi kalau yang Bone Treasure ini 40 mm tapi versi wide. Jadi dia agak lebar. Stemnya Bone Treasure. Wheelsetnya Bone Treasure, tipenya adalah Bone Treasure Elite PRC. Jadi ini alloy tapi cukup ringan. Drifternya 105 5800, 11 speed. Drifter kanan dan drifter kiri Shimano 105 11 speed. U-brake Shimano 105 juga 11 speed, hampir nggak ada bedanya dengan U-brake yang 7000 R7000. Yang bedanya hanya pada sisi drifternya di sini. Kemudian bar tape-nya enak, dia bar tape-nya menggunakan Bone Treasure juga. Empuk dan masih cukup premium, terlihat cukup premium. Perpaduan warnanya juga biru dan hitam menyesuaikan dengan warna stripping-nya yang ada di sini. Bone Treasure ada pin di sini, Bone Treasure cukup keren. Ada tulisan Trek di sini. Batangnya pipih. Ini mengingatkan saya pada Giant TCR yang tahun 2020 ya. Tahun 2021. Di sini agak melengkung. Kalau Giant tahun 2020 dan sebelumnya itu di sini batangnya gepeng. Kalau ini lebih melengkung. Terlihat lebih ramping. Tapi memang kalau kita lihat dari sisi sini, batang di sini tuh lebar banget. Ini ada tempat bidon. Dua tempat bidon. Kemudian situpnya dan sistem di sadelnya yang unik banget. Jadi sadelnya Trek itu framenya keluar ke sini lalu klem sadelnya turun. Jadi ini kebalikannya daripada model-model yang biasanya. Kalau biasanya kan di sini ada lubang seat postnya itu masuk ke sana. Kalau ini enggak, seat postnya justru ada di sini dan masuk lebih besar, masuk ke batangnya dari si Trek Emonda ini. Si Trek Emonda ini adalah sepeda climbing, sepeda allroundnya dari Trek.
Jadi emang framenya juga terlihat comfortable, geometri framenya tuh nggak ekstrim banget seperti Madon atau juga seperti Giant Propel. Jadi ini kalau di Giant kayaknya ini versi TCR-nya, all roundnya dari si Trek. U-brake belakang 105, kemudian bannya masih menggunakan ban bawaan, ban Trager 725 tipe slick. Oke. Wheelsetnya juga masih menggunakan wheelset bawaannya Bontrager Race. Nah, wheelset ini mirip-mirip banget sama wheelsetnya Madoc yang dipakai di Cannondale. Jadi dia emang agak berat, tapi kalau udah meluncur, melaju, itu dia punya daya dorong menurut saya, dan punya keuntungan tertentu dari bobotnya yang memang berat. Bobot wheelset ini nggak ringan, berat, tapi ketika dia udah melaju di track yang, terutama kalau menurut saya di bagian di track rollingan ya, itu benar-benar enak banget. Di track rollingan sepeda ini mampu meluncur dengan lebih baik dengan wheelsetnya si Bontrager Race ini. Made in Taiwan. RD masih sangat mulus, 105. Sprocketnya 11 speed 105 kombinasi 11-28. Jadi ini speknya udah enak banget. Dengan frame karbon, kombinasi cranknya 3450 11-28 tuh menurut saya udah cukup buat climbing-climbing asik ke track-track yang gak terlalu ekstrim. Oke, fine banget. Oke. Crank 105 masih model yang lama. Kombinasi gearnya adalah 3450. Pedal ala-ala, ini pedal Wilgo ala-ala. Oke, mari kita coba perhatikan dari sisi yang lainnya, dari sisi sebelah kiri si track. Oke, ini adalah dari sisi lain si track Emonda SL. Dari depan dia kelihatan kokoh banget, karena yang di bagian front di sini itu dia lebih gede, menggembung, dan logonya track yang punya menurut saya sih dia punya branding yang sangat kuat lah di area di kalangan pesepeda yang kelas middle end to high end. Track nggak usah diragukan lagi kualitasnya, oke banget. Oke. Kita perhatikan dari sisi yang sebelah sini. Ini tadi sambungan dari stiker yang ada di sana tadi. Stiker track yang melindungi kabel, melindungi framenya dari kabel ini. Oke. Ini mulus banget, sepedanya masih super mulus. Bagian ini kotor aja, kayaknya ada bekas mungkin lem atau apa, atau solatip buat nandain tinggi sadel si user yang lama. Sit stay keren, sini juga oke banget, nggak ada yang lecet sama sekali. Shimano 105 cranknya, Shimano 105 keren. Pedalnya pedal ala-ala aja nih. Oke. Lalu ada logo UCI approved di sebelah sini. Track ASL RD frame. Lalu ada kode-kode di situ. Ini adalah lisensinya. Oke. Ada warning dan lain-lain, made in Taiwan. Dan dia ini yang membuat dia beda dari sepeda lainnya adalah komposisi karbonnya. Ke OCLV 500 karbon ini banyak orang yang menyukai frame ini. Komposit karbon ini. Kenapa? Karena setelah saya baca, saya riset sebentar soal sepeda ini, ternyata framing karbonnya itu dia menggunakan beberapa lapis layer. Jenis karbonnya lebih tipis OCLV 500 itu. Jadi dia menganyam karbonnya itu saling silang. Jadi nggak cuma satu kali di karbon, dua kali di karbon, dan itu dengan pola yang sama, tapi dia itu modelnya silang dengan berbagai tumpukan, sehingga dia menghasilkan frame yang lebih stiff dan juga lebih kuat. Tapi bukan berarti menambah bobot dari sepeda ini. Nah,
Berbicara soal bobot, si trek Emonda SL ini bobotnya nggak terlalu berat. Dia bobotnya 8,1 kiloan, sekitar 8 sampai 8,1. Jadi dengan ukuran dia yang S, itu menurut saya bobotnya 11-12 dengan sepeda-sepeda karbon import lainnya. Kayak si Giant itu, dia juga bobotnya sekitar 8 kg. Nah, oke, mungkin itu dulu review yang bisa saya berikan untuk si Trek Emonda SL ini. Mudah-mudahan bisa memberikan tambahan referensi buat teman-teman yang mempertimbangkan untuk hijrah ke brand Trek, atau mungkin mempertimbangkan untuk upgrade sepeda, atau mungkin bahkan nambah koleksi sepedanya. Oke, terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa subscribe, like, comment, share kalau teman-teman suka sama videonya, supaya lebih banyak lagi yang terinformasi mengenai keunikan dan asiknya si Trek Emonda SL6 ini. Emonda SL ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.